Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan penjelasan ilmiah alasan jenazah Meril Khan Mumtaz. Meril masih utuh setelah tenggelam selama 14 hari di Sungai Are. Ridwan Kamil menyebut dinginnya air di Sungai Are membuat jenazah Meril setengah membeku. Ridwan Kamil mengungkap asalan itu melalui unggahan di Instagram story-nya Jumat 10 Juni 2022. Ridwan Kamil awalnya menjelaskan bahwa dirinya baru selesai memandikan jenazah Meril di sebuah rumah sakit Tiber. Ridwan Kamil pun memberikan penjelasan ilmiah kenapa jenazah Meril ditemukan dalam keadaan utuh. Salah satu penyebabnya adalah kondisi air di Sungai Are. Ridwan Kamil sebelumnya menuliskan catatan usai melihat langsung jenazah Meril. Emil mengucap hamdalah dan berterima kasih kepada Allah, akhirnya engkau memberikan kesempatan saya untuk kembali memeluk, membelai dan memandikan anak saya sesuai syariat Islam. Juga mengazankan dengan sempurna di telinganya persis seperti saat Meril lahir. Walau sudah lewat 14 hari, jasadnya masih utuh lengkap tidak kurang satu apapun. Wajah rapih menengok ke kanan dan saya bersaksi, jasad Meril wangi seperti wangi daun eukaliptus. Sungguh mujizat kecil yang sangat kami syukuri. Maha besar Allah, atas izinmu, selama 14 hari Sungai Are benar-benar melindungi dan mensucikan jasadnya dari mara bahaya. Hai Meril, saatnya kamu pulang ke tanah air untuk mengaturkan terima kasih kepada jutaan yang mendoakanmu.